kegiatan saya dari ibu. Saya senang sekali bisa kumpul dalam keluarga maupun sedikit tapi saya senang sekali. Saya sedih sekali. Tidak bisa bermain dan tidak bisa kumpul bareng teman-teman. Semoga saja pandemi corona cepat selesai dan bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Senang-senang liburan selama ini. Nah, aku bermain sepeda dan sholat 5 waktu di musola, dan aku merasa hatiku senang. Baba, kamu senang gak libur sekolah? Senang. Kenapa? Main sama siapa? Teman. Ya, main apa aja? Terus apalagi mainannya? Sama main itu, sama main pasir. Iya. Kamu sedih enggak libur sekolah? Sedih. Kenapa? Tidak belajar. Males ya? Iya. Oh, sedih enggak mau belajar ya? Iya. Oh, tidak belajar ya? Iya. Sedih emang? Iya. Kayaknya belajar aja. Iya. Iya. Rindu, aku rindu sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal. Saya mau menceritakan aku liburan di kampung. Aku merasa senang di hari libur sekolah di kampung. Aku bertemu opa, oma, bua, kakak, adik, tante. Aku merasa senang. Aku bisa bermain sepeda, bermain Saya senang, terus saya bermain sama teman-teman. Makasih Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-temanku semua. Bani mau bercerita tentang liburan waktu libur Bani pulang kampung. Bani senang deh ketemu keluarga di kampung. Ketemu nenek, ketemu kakek, ketemu paman, bibi, ponakan, saudara-saudaraku. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau bercerita tentang liburan saya selama pandemi COVID-19. Saya hanya melibur di rumah saja, bermain bersama abang dan adik, beserta berkumpul dengan ayah dan bunda. Aku juga sering menonton TV seperti cerita kartun Upin Ipin, SpongeBob. Yang selama pandemi keluarga saya tidak pergi kemana-mana. Sudah dulu ya cerita liburan saya. Terima kasih Bu Guru.